Gak tau lagi Kal mau bikin apa. Kamu misalnya apa, Dot? Allahu Akbar. Aku tahu, aku bisa apa? Apa? Aku bisa ceramah, bukan begitu, Kal? Enggak, Dot. Kita tuh mau jual yang berbentuk barang, yang bisa dijual, bukan ceramah. Aku juga bisa kaligrafi. Kamu mau jadi pelaut? Kok kamu masuk pesantren sih? Sana itu nggak seru, nggak boleh keluar, pokoknya serba diatur deh. Kamu juga nggak perlu berusaha menjadi orang lain. Kamu cukup menjadi diri kamu sendiri, Aikal. Aha, aku punya ide. Apaan tuh, Kak? Pasti. Ingin diriku jadi seperti mereka, agar aku berharga, bisa berbangga. Dulu ku sangka ku kan dapatkan semuanya, kiranya aku salah, ternyata salah. Bukan, kau tak perlu harta untuk jadi sempurna. Permata indah hanya di dalam jiwa. Bukan karena harta kau kan jadi berharga. Hati yang mulia itulah kuncinya. Inilah aku, tidak karena dirinya. Jadi diriku semampuku, bukan jadi dirinya. Jadi diriku, inilah aku, tidak karena harta untuk jadi sempurna. Permata indah hanya di dalam jiwa. Bukan karena harta kau kan jadi berharga. Hati yang mulia itulah kuncinya. Kalian jangan malu-malu, ayo ajak kawan-kawannya, ajak teman-temannya, mumpung ada kesempatan belanja segala macam apa aja ada. Ya bapak-bapak, ibu-ibu, ajak ibu-ibu. Apa sih? Bisa nggak ngomong nggak usah pakai ginian? Nggak pakai ginian gimana? Ini nggak usah ke telinga. Pegang. Tidak begitu ya? Ya emang begitu. Lu ngomong ke kuping ya, jadi pengamuk neng gua. Lu paham ya? Gua akan paham. Gua itu aku punya kuping. Lu sangat tahu. Saya mengerti bagaimana ini nih. Saya paham ini nih. Sekarang lu mengerti. Gua kan paham. Sampai puyeng ini. Lu ngomong kayak petasan biasa, saya nggak keduman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah kelar. Gitu ya.